Halo guys, selamat petang. Cari Was time tuh maksud saya jam tayang lah. Maksud saya jam tayang tuh ada yang sebagian saya nampak kawan-kawan yang lain subscribe sudah tinggi tapi masih tercari-cari Was time. Jadi Was time sebenarnya ini memang susah cari guys. Memang betul susah. Belum potong lagi yang apa ini yang spam-spam. Jadi tinggal berapa aja kan satu hari kita dapat. Jadi sebenarnya ini pemula untuk dari Was time ini sebenarnya ini bukan juga mudah sangat lah, bukan juga susah sangat. Tapi kita beli diusahakan lah. Jadi dengan satu cara pertama kita kena upload video kita banyak-banyak lah. Kalau boleh sehari satu paling cantik durasi dalam agak paling kurang pun dalam 5 minit lah macam itu boleh lah. Kalau tidak mampu lebih daripada 5 minit tu 5 minit pun kira sudah okey lah. Okey saya sudah sampai guys, jadi sekejap lagi kita akan sambung. Saya pergi kedai Acis sekejap, saya beli berang tadi. Orang rumah cakap disuruh aku apa ya, beli apa, belikan bilis ya, silap saya ikan bilis lah ya. Jadi saya harap betul lah ini yang aku ingat, sebab saya ini pun pelupa juga ini kadang-kadang nih. Ikan bilis kata silap saya, jangan pula dia marah saya balik ya, jadi paksa kita balik. Jadi tak apalah guys, oke nanti kita sambung, saya pergi beli dulu ya. Oke guys, siap sudah. Nih kalau kita dalam kereta nih, tapi pakai mask pun boleh guys. Kecuali kita pergi tempat dengan orang ramai, baru kita pakai lah. Jadi oke guys, ini ya terbeli tadi ini. Nih orang kurang cemas cakap beli bilis, aku belilah bilis. Ah nih bilis nih, ini bilis. Tak betul atau tidak betul nih guys? Harap dia ngam lah ini. Ini bilis apa nama? Bis besar ini. Pas tu dengan yang ini beli kecil-kecil ni. Ini. Oh, boleh tahan juga harga dia ni guys. Nah, tengok sendiri harga dia guys berapa ini. Harga dia boleh tahan juga ah. RM3 tu guys, satu ini. Sikit saja ini. Dan bisa beli dua lah. Salah harga sekarang guys. Mas tu minuman ni tidak boleh kalau tiada. Ini mau kena ada. Macam lebih kalau macam umur saya sekarang ni sudah 40 lebih tu kira sudah tua lah, sudah mau jadi warga emas sudah ini. Jadi paksa kada kita kena minum yang baik sikit lah, yang untuk apa ni kita punya kesehatan itu kena penting lah. Jadi ini paling ngam nih kita minum nih kita minum nih kalau campur dengan satu biji telur kuning telur kampung tuh. Oh mantap guys, mantap ini. Jadi oke ya, kita tengok
apapun kita minum dulu. Oke. Minum dulu baru kita jalan. Asam-asam sedikit guys. Oke, oke lah. Eh. Jangan lupa kalau kita jalan dekat kah, jauh kah, bel ni kena penting, kena pakai guys. Nah, kena pakai dekat-dekat kah, jauh kah, kena pakai. Kena pakai ini satu salah satu keselamatan. Sebagai pemandu, kita kena jadi pemandu yang berhemah, biarpun apa ni gambaran image kita macam agak sleki sikit, macam saya ini sleki sikit, rambut pun panjang. Jadi jangan kita tengok daripada image seorang, kita kena tengok hati dia okey ke tidak okey. Okey ah. Okay. Gila yang bakal lokau guys. Ini sekitar sekarang ni adalah apa ni jam 6.30. Masih terang lagi sealam guys. Jam 6.30. Kalau Sabah saya ingat sudah gelap ah. Ya betul lah. Sebab sudah lama tidak balik kampung nih. Jadi kawan-kawan di kampung pun sudah banyak yang sudah message di WhatsApp. Bosku bila mau balik kampung? You sudah lupa kayo punya kampung? Nah, tidak, bukan lupa. Mau balik juga kan sampai masa saya jumpa kamu semua. Oke, di sini saya ada senang ringkas sedikit. Terutama pada rekan-rekan YouTuber yang selalu support dengan Bosco Channel, yang sangat setia kepada Bosco Channel, terima kasih atas dukungan Anda. Jadi moga-moga saya diberi kesehatan yang baik dan akan dapat membantu Anda semua. Jadi kadang-kadang saya balas bio Anda itu lambat sedikit, tapi jangan risau, saya akan sampai juga. Jadi keadaan saya sekarang di sini ini kira okay lah, di dalam macam Sabah sudah PKP kan, kasih lap saya lah. Jadi di sini ini kira masih okay lagi, boleh kita berjalan lagi. Tapi kita kena menghormati SOP lah. SOP itu kena penting. Jadi satu penjarakan sosial lah, salah satu contoh lah kan. Jadi itu sangat penting dan kita lupa itu bukan untuk diri kita tapi untuk semua, untuk umum lah maksudnya. Jadi apa sudah sampai nih guys, saya dekat saja dengan saya punya rumah ini. Ya, kawasan sini aja parking nih guys. Ini tempat saya ini sedikit sesak, biasalah nih duduk rumah yang tidak seberapa mewah nih guys. Jadi kita buat sekedar termampu aja guys. Oke. Ini nampak gelap sikit sudah kan. Ini kawasan rumah saya ini, halaman rumah saya ini agak ada pokok-pokok tinggi di kawasan sini. Nah, ini yang menyebabkan dia macam nampak gelap sikit lah. Tapi oke guys, selamat menonton dan terima kasih yang selalu support dengan Bosco Channel. Jadi kita jumpa lagi. Oke, yang belum subscribe tuh subscribe. Bah subscribe tuh orang cakap apa ini tidak dibayar apa-apa. Jadi apa yang penting tuh daripada kita saja, kejujuran daripada kita, kalau ikhlas ikhlaslah. Apa ini like lah dengan cara yang betul, komen lah cara yang bagus pada video-video kita. Oke, guys.